Di siang ini lagi di Bandung, di area Afrika. Gue lagi pengen ke Braga, pengen cari jajanan ke sana gitu. Situasi hari ini di area Afrika sekitar jam 2-an ya. Padat banget dan agak gelap nih. Kayak udah mulai mendung, semoga nggak hujan nih. Yuk, kita jalan ke Braga nih. Sampai area Braga, yuk kita jalan ke depan kita cari jajanan. Beli satuan bisa? Saya mau yang coklat chipsnya satu. Chips dulu ya, itu dulu aja. Kenapa? Oh, gak usah. Oh ya. 18 cashless atau bisa pakai cashless ya? Oke. QR ini ya. Jadi males.
gue beli semacam biskuit namanya di Sweet Cantina, 18 ribuan, segede keping gini. Ini kayak biskuit cookies gitu, jadi bukan yang kayak, bukan kayak Good Time gitu loh yang biasa supermarket. Ini renyah, tapi renyahnya lebih empuk gitu. Ini ada isi ya? Yang ini? Enggak ada kebetulan. Oh, enggak ada. Kalau ada isi ya, mana? Di sini paling ini ada hazelnut. Hazelnut ini. Ya, oh. Artinya berapa yang ini? 2.000. Tak satu. Ini mau dipanasin enggak? Ah, enggak usah. Kamu pakai kartu kamu? Ah, enggak usah. QR ya dia. Boleh. Berapa tadi? 10.000. Ini gue beli semacam roti gini ya. Gue liat di luar menarik, jadi gue pengen beli karena dipajang gitu. Kata isi hazelnut, harganya 10.000. Harga 10.000 sih lumayan sih, rotinya padat ya. Ya kalau di Braga sebenarnya bukan tujuan utama gue untuk cari roti tempat tadi ya. Cuman karena gue belum pernah coba, jadi gue coba ya. 10.000 oke sih. Nah ini kita udah sampai di ujung dari Braga yang sini nih, kalau dari arah gue ya. Depan ada Winglock, tempat dimsum 24 jam. Gue pengen ke arah balik, kita cari kopi nih.
Oh, itu kopi susu ya? Iya, itu kopi susu tanpa gula. Kalau mau basic kopi hitam, maksudnya di long black. Oh, long black aja di satu. Long black boleh. Ya. Kalau yang ice atau yang hotnya? Yang ice. Yang ice boleh. Oh, takeaway. Iya, betul. Long black ice-nya satu jadi 27 ribu kan? QR sini. QR boleh, sebuah-sebuah. Long black ice. Ya, gue rasa untuk video kali ini cuma sampai sini. Sebenarnya nggak gitu banyak yang gue beli dari Braga tadi. Kayak kopi ini tadi 27.000, gue beli roti 10.000 ya 37.000. Terus tadi yang di Sweet Cantina gue beli biskuit gitu ya, cookies 18.000 ya, total 55.000. Ini gue jajan juga nggak gitu banyak karena kalau kalian lihat di video gue yang sebelumnya yang di area pecinan sana tuh Jalan Kenteng, gue udah makan 2 piring nasi jadi gue udah kenyang banget. Makanya di video ini gue cuma cari kopi sama cari berapa cemilan kecil gitu. Ntar malam gue pikir pengen ke Jalan Lengkong untuk cari jajanan lagi gitu. Jadi ya, untuk saat ini coba kesini karena gue udah kenyang banget. Jadi, kita bertemu lagi ya di video yang lainnya ini.